Jadi yang ini saya akan kongsikan cara untuk kita nak memproses sabun cecair organik daripada bahan asas yang mana kita kenali sebagai MES ataupun metal ethyl sulfonate. Jadi metal ethyl sulfonate ni 100% diperbuat daripada bahan kelapa sawit. Jadi tanpa buang masa, okay, mari kita tengok bahan, kita kenal bahan-bahan yang akan digunakan pada hari ini. Dengan metal ethyl sulfonate ataupun MES, ini adalah bentuk debu. Jadi kalau kita nak bekerja dengan dia, kita perlu ada penutup hidung lah. Jadi kita gunakan ni bukan sebab COVID ke dia. Jadi sebab kita nak bekerja dengan MES ni. Okay. Jadi jumlah yang kita perlukan adalah lebih kurang 1 kilo ataupun 1000 gram. Jadi kita ambil. Sebanyak 5 liter. Jadi periuk ni dia muat 5 liter. Kita isi dengan air. Kita hidupkan api. Kita masukkan MES pengalahan. Jadi kat sini kita kena pakai tutup hidung. Kalau kita nampak debu ni memang banyak. Okey. Api masuk. Lalu kita kacau. Kita kacau hingga semuanya larut. Jadi dalam masa yang sama, dalam masa yang sama, okey, ini kita tahu tepi. Dalam masa yang sama, kita cairkan garam dalam air sebanyak 5 liter juga. Kita cairkan garam. Sabun cecair organik ni bahan MES yang telah terlarut perlu kita sejukkan dulu. Jadi jangan sesekali dalam keadaan dia panas kita tunggu bantuk dengan garam ni. Jadi cara tak langsung kualiti sabun yang akan dihasilkan tu akan berbeza-beza. Jadi kita sarankan semua orang, okay, tolong sejukkan dulu MES yang dah dilarutkan. Jadi itu juga dengan garam perlu dilakukan sepenuhnya. Jadi kita jangan main agak-agak boleh-boleh lah. Nanti hasil yang akan dihasilkan itu berbeza dengan apa yang kita harapkan. Okay, garam ni terpulang pada kawan-kawan sama ada nak gunakan garam kasar ataupun garam halus. Apabila dah larut, okay. Jadi kita dah nampak, okay, tak ada ketulan-ketulan lagi dalam ni. Ketulan-ketulan dah tak ada. Jadi ini MES yang telah kita larutkan dalam air. Jadi kerja seterus kita
adalah untuk nak menyiapkan, untuk nak menggabungkan MES yang telah terlarut dengan air garam. Sekarang ni kita masukkan larutan MES yang 5 liter tadi ke dalam bekas yang boleh tampung 30 liter bakal sabun yang akan kita hasilkan. Okey. Larutan MES habis. Yang kedua, kita akan masukkan larutan garam. Kacau pun perlahan. Jadi ini boleh tengok dia punya cair. Kita kacau pun perlahan dan masukkan air garam pun perlahan. Okey, kita dapat tengok. Okey, larutan MES dah mula jadi mengental. Dia dah mula jadi pekat. Okey. Ha? Dia dah mula jadi pekat. Okey. Okey. Larutan MES, okey, dia dah jadi likat. Dia dah jadi kental. Ini yang ke 15 liter. Okey. Kita kacau juga. Jadi kepekatan dia masih lebih kurang sama. Okey. Jadi kita akan tambah lagi. Kita jadikan dia 20 liter. Okey, dan kita kacau juga. Jadi kita tengok, okey. Ha, dia dah berbeza daripada asal. Action. Okey, ini yang ke 25 liter. Okey. Kita kacau lagi. Jadi kita dah boleh tengok. Okey, ini sabun dia. Jadi terpulang kepada kita sama ada kita nak jadikan 30 liter ataupun cukup sekadar ni. 25 liter. Action. Okey. Untuk nak nampak cantik, okay, kita masukkan lebih kurang dalam 15 ke 20 titik per warna. Itu kita kacau. Siaplah sudah sabun yang ini. We'll be right back.